Halo guys, selamat siang. Balik lagi ke channel gue, Bim Bim Motovlog Jember. Kali ini gue habis pulang dari Geladak Perak Lumajang, lewati JLS Lumajang guys. Ini gue udah sampai daerah Paseban ya. Nah itu ada laut di sebelah sana. Ini kalau sore nyenja senja-senja di sini kayaknya asik deh tuh. Sebelah sana laut ya guys, dekat banget lautnya. Ini jalanan jalur lintas selatan kosong. Nah di video ini gue pengen memanfaatkan sisa baterai dan mungkin memori yang tersisa untuk bikin video top speed CB250RR ya guys. Ini standar, nggak dimodif-modif gimana-gimana, nggak diporting polish juga. Kita lihat maksimum speednya sampai di mana, karena di sini bisa gas mentok guys. Kapan-kapan gue pengen bikin video dari Puger sampai JLS Lumajang ngevlog ya. Nggak tahu baterainya cukup apa enggak. Itu sekitar 70 kiloan ya. Mungkin kalau gaspol ngebut kali ngebut mungkin cukup kali ya baterainya. Ini gua pakai Xiaomi. Soalnya pemandangan di sini tuh bagus banget guys. Jadi gimana ya? Bagus aja buat footage bikin video. Oke guys, sebentar lagi kita coba. Oh, bentar. Bentar. Sorry. Berhenti dulu gua. Ini jaketnya belum ditutup guys. Tadi sempat gua buka ya. Ini nggak enak buat ini. Mode speed. Jaketnya kebuka. Harus ketutup. Tapi ini depan ramai orang ya. Tapi bisa lah ya. Tapi bukan di sini sih yang kosong banget, ada yang di depan. Gua sekarang agak ngebut dikit dulu aja kali ya. Jadi 170 km/jam tadi ya guys. Udah agak berat mau naik lagi. Nanti kita coba lagi di depan ya. Semoga treknya masih ada. Nah ini sebelah kanan guys, laut. Nah, pemandangannya bagus nih kalau nyorot di sini sore-sore ya. Asli ini keren sih pemandangannya sih. Nah tuh guys, laut ya, sebelah sana ya. Kita coba gaspol lagi di sini ya. Puluhan udah berat mau naik ya guys.
aspal cuy. Masih jauh sih treknya ya. Aduh, cuman gua takut ada orang yang nyebrang tiba-tiba lewat ya. Agak ngeri-ngeri sedep juga. Wah, corner yang tipis-tipis. Jalan lurusnya udah tinggal dikit ya guys, yang panjang yang di sana tadi ya. Ini ada orang yang touring naik GS, nggak tahu dari mana nih, kita sapa aja. Wih, Afrika Twin apa GS ya? Honda pak. Sapa dulu. Asik touring bareng ceweknya ya itu. Mantap. Gak tahu ceweknya, gak tahu istrinya sih ya. Tapi lihat face-face-nya kayaknya kayak tampak-tampak orang bule gitu deh. Bentar, ini masih ngerekam gak ya? Oh masih ngerekam guys. Nah kita udah mau sampai Puger nih guys. Ini pemandangan juga bagus sebelah kanan. Itu ada kayak bukit-bukit, laut, ya. Ini muara sebelah sini kiri. Asik. Ha, jadi top speed CBR 250 RR-nya gitu aja tadi ya guys. Ternyata 160 ke atas tuh udah berat banget. Mungkin kalau mau kencang, ini juga bannya mungkin karena pengaruh ya. Bannya dia pakai 120/70, 160/60 guys. Nah ini juga view-nya bagus nih situ guys tuh. 160/60 ya. Mungkin itu juga bikin lebih berat. Dan bobot gua sendiri 65 kilo, tinggi 176. Motor belum pernah di apa-apain, maksudnya belum pernah dipotting polis atau diganti apa-apa yang bikin kenceng ya, ecu racing gitu, enggak. Di setting apa gear ya, biasanya kalau gear akhir tuh gear 1, gear awal gear 6, di settingnya begitu biasanya. Oke guys, gue pengen nunggu motor yang ini, Afrika Twin sih kayaknya ya, lewat. Gue pengen rekam. Asik motornya. Knalpotnya adem. Platnya plat Bali ya, plat DK. Wah harum banget di belakangnya ya. Parfumnya joss, wangi. Gak apa-apa, gue ikutin dulu lah. Kayaknya kok asik ya touring-touring model gini ya. Direkamin aja deh. DK2872KBE, plat Bali sih ya. Tapi kok motornya rendah ya? Mungkin dipendekin ya. Setahu gue kalau Afrika Twin tuh tinggi ya. Wah, ini kayak Mario Irod gitu ya.
rider cewek sama cowok pakai ini ya, pakai pakai pack talk ya, pakai kardu. Itu view nya bagus guys di sebelah sana guys. Ah tuh gila bagus. Wah. Orang luar Jember ada yang tahu ya JLS Lumajang sampai Kota Jember ya. Mantap sih. Wah, touring-touring bareng sama bojo enak ini kalau udah bebas finansial ya. Jauh sekali. Gak tahu, seneng aja sih ngeliatin gue di belakangnya, moga-moga dia gak risih sih gue di belakangnya ya. Karena gue baru pertama kali lihat secara langsung ya kayaknya Africa Twin. Jadinya penasaran sih. Dia belok kiri. Oke. Kita lanjut lurus deh. Apa tadi nabrak? Aduh, kupu-kupu ya. Kasihan nabrak helm gue. Oke guys, mungkin sampai di situ dulu aja video gue kali ini riding di JLS ya. Wah, seru sih riding di sini sih. Asiknya sih lebih pagi lagi ya, pada saat mataharinya masih belum panas. Itu enak banget sampai Lumajang. Next time mungkin gue buat video lanjutannya ya, riding dari Puger sampai JLS Lumajang guys. Kayaknya asik pagi-pagi nih, pada saat cerah, vibesnya asik banget. Oke guys, makasih udah nonton yang tadi, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video gue yang lain ya. Jumpa guys, thank you. Nih JLS udah habis, kita belok kiri guys.